Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh ben rajin, Bu. Iya dong. Mau ada tamu ya? Lihat aja nanti. Ya, ayo mau kerja dulu ya. Oh iya, si Ade kemana? Kok sendalnya nggak ada? Tadi ke lapangan sama si Emir. Oh iya, di gadakam itu ya? Mm-mm. Bu, itu ada orang tuh. Bukain dong. Sebentar. Dengan rumah Pak Bambang. Oh iya benar mas. Ini Bu mau nganterin TV. Oh iya boleh boleh masuk aja mas. Wih. Iya. Aku dulu tiang aduh. Awas nih. Ujung ini Bu ini cakep banget dah. Papanya makan apa nih? Bu ini taro mana ibu ya? Oh TV. Boleh sebelah sini aja mas. Oh iya iya. Pelan-pelan. Buka dulu kardusnya. Oh iya lupa. Ini gimana ya? Aduh, si Koko nggak ngasih tahu lagi cara nyalainnya gimana? Iya, di luar mulu lagi. Tapi itu kabel udahan. Gak tahu dah. Emang ini pakai kabel? Lu kira pakai apaan? Kompor? Kira pakai sinyal kayak radio. Ini tapi gimana ini nyalainnya? Aduh, duh. Gimana ambil ini? Ambil alat air lah. Coba-coba. Nah, ini dia nih alat gue nih. Enaknya diapain ya? Mas, pelan-pelan dong. Iya, Bu. Iya, iya, Bu. Ini lagi diusahain, Bu. Iya, belum pernah nyoba, soalnya. Ini ketok aja kali ya? Coba-coba. Bu, jangan berisik dong. Buset, capek tuh. Berisik banget lu yang berisik. Saya gak bisa konsentrasi nih. Ya, sabar, sih, Pak. Sabar, Pak. Aduh masih gak mau nyala. Aduh mas, hati-hati. Iya Bu. Si masnya bikinan saya khawatir aja. Gimana sih ini? Aduh. Buset, kok gak bilang-bilang beli TV? Itu pelawak. Mirip Mandra. Ini yang bulat-bulat gak sih? Coba. Nah, gini kek. Kok semut perang ya? Gak ngerti, gue gak pernah punya TV. Aduh, gue klik-klik yang ini deh. Coba. Mas, nyalain dong. Iya, sabar. Ini udah nyala, Pak. Ini apa nyala, Pak? Emang acaranya gini, Pak. Semut lagi perang. Nah, dikit lagi. Nah, ada tuh gambarnya tuh. Gambar apaan? Gak ada gambar. Semut. Nah. Kan gini bisa. Berita, Pak. Iya, Pak. Bagus banget, kan? Hingga saat ini. Masih. Ya, ya udah ini TV nih. Kapan-kapan belilah kalau udah kaya dah. Iya dah. Siapa tuh sih kok ngasih dah? Di taman itu. Bu, Pak, bilang dulu ya, Pak. Permisi dulu, Pak Bu. Cakep banget tuh ini. Makasih ya, Mas ya. Wah. Bagus ya, Bu. Iya dong. Ini kan pakai uang belanja ya. Enggak apa-apa pakai uang belanja. Penting sekarang kalau nonton bola. Gak harus kenal Pak RT. Yakin? Kalau besok makan nasi tambah garam, gak apa-apa. Gak apa-apa, kalau ibu yang buat mah. Bu Joko! Ada apa, Bu? Bu Joko punya es? Anak saya panas sekali. Sabar, ya. Saya nggak punya es.
Ayah, bangun ya, udah pagi ya. Jam berapa ini, Bu? Ini udah jam 7 ya. Cepet sana mandi. Ibu mau berangkat ke pasar ya. Iya, iya. Ya udah, Ibu pergi dulu ya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah adat istiadat memiliki berbagai cara untuk melaksanakan upacara selamatan dalam memulai suatu upaya besar, seperti halnya di pedalaman Kalimantan Tengah. Manyanggar, yaitu suatu upacara suku Dayak di pedalaman Kalimantan Tengah sesuai dengan kepercayaan agama Hindu keharian. Upacara ini biasa dilakukan ketika hendak memulai suatu pekerjaan besar atau proyek dengan dihadiri seluruh keluarga desa serta undangan dari berbagai pihak. Upacara Manyanggar dilakukan melalui 5 tahapan yang disebut manawur. Tahap pertama, memberitahukan kepada di lapangan Banteng itu akan dituntut sebagai pelaku pelanggaran undang-undang pemilu dan berarti loh ya. Kok enggak pergi kerja? 5 tahun. Enggak. Kemarin dibilangnya libur soalnya. Oh, ya udah. Tapi kok ayah belum mandi juga sih? Ya, caranya lagi bagus. Jangan kebanyakan nonton TV ya. Ah, Ibu mau masak dulu ya. Bangkok Kamtip juga mengatakan telah diadakan penangkapan-penangkapan baru yang berdasarkan atas petunjuk-petunjuk dari hasil pemeriksaan. Pagi di LBH Yogyakarta, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia atau AJI Yogyakarta, Vito Agustin mengatakan pihaknya akan terus mengingatkan. Ngapain ya, Ibu? Biasa, kumpul ibu PKK. Untuk pihak Polri meminta bukti-bukti. Janganlah, Bu. Lagi banyak rampok sekarang. Masa sih ya? Kata siapa emang? Itu kata berita di TV. Untung korbannya bisa kabur. Oh, ya udah kalau jangan. Ibu mau langsung tidur aja kalau gitu. Ya. 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 Kita main dulu ya. Hah? Ada mau pergi main dulu ke lapangan bareng Amir. Jangan deh. Kalau main sekarang keluar bahaya. Eh. Enggak main kejar-kejaran kok. Bukan itu maksud ayah. Sekarang tuh di luar lagi banyak penculikan. Ayah enggak mau nanti kamu nanti diculik orang. Eh. Udah deh. Maaf Mir, boleh kalau diboleh nggak ya? Udah deh, belajar dulu ya. Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan itu, kepala Ayah, dari tadi masih nonton TV. Jenderal TNI Sugeng Sutrisno melaporkan. Ibu mau ke warung sebentar ya. Malam-malam gini. Sampai hari ini. Ibu mau beli sampo sama sabun aja ya. Ah, itu baru tentang berita di TV. Kriminal tuh lagi marak-maraknya sekarang. Terus, besok mau mandi pakai apa ya? Pokoknya ibu jangan keluar malam-malam gini. Ayah itu nggak mau ibu kenapa-kenapa. Ayah ini udah kebanyakan nonton TV ya, ya? Dunia ayah itu bukan cuma TV doang ya? Nanti kalau saya nonton TV, yang nonton TV siapa? Maksud ibu, bukan kayak gitu ya. Ayah itu udah terlalu percaya sama TV. Ternyata sampai saat dilaporkan ini telah mencapai hampir 1,3 miliar rupiah dan belum termasuk material. Kemarin-kemarin, ibu keluar malam nggak kenapa-napa. Ayah juga ngelarang adik main sama teman-temannya kemarin. Kasian ya. Ayah kan cuma gak mau kalian kenapa-kenapa. Soalnya kata TV. TV lagi. Mendingan sekarang ayah mandi. Ibu matiin TV-nya. Terus ibu pergi ke warung.